Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini adalah materi tentang sistem reproduksi manusia. Tepatnya, Pak Budi akan membahas bagian-bagian yang terdapat pada sistem reproduksi pada pria. Oke, bisa kita lihat pada gambar kedua ini. Ini adalah gambar dari penampang sistem reproduksi pada pria. Ada yang menyamping dan beberapa ada yang ditunjukkan bagian organ dalamnya. Di sini ada 12 bagian yang nanti kita akan kaji bareng-bareng dari nomor 1 sampai nomor 12. Yang pertama, yang nomor 1 ya. Ini dan juga ini, itu adalah saluran yang disebut dengan saluran pars deferens. Ya, ada pars deferens. Kemudian yang nomor 2, yang ini, itu adalah kandung kemihnya ya, yang ukurannya besar ini adalah kandung kemih, tempat urin. Ada yang menyebutkan kantung kemih juga ada karena bentuknya mirip kantung. Terus nomor tiga itu adalah symphysis pubis. Nomor 4 yang ini, dan kalau penampangnya di sini, nomor 4 itu adalah kelenjar prostat. Nomor 5 yang ini ya. Ini nomor 5. Nomor 5 itu adalah corpus cavernosum. Corpus cavernosum. Nomor 6 yang ini nomor 6. Ini nih. Nah, ini itu adalah vesicula seminalis. Kemudian nomor 7 yang ini. Di sini tepatnya itu adalah saluran ejakulasi. Nomor 8, selanjutnya yang ini nih, nomor 8, yang bentuknya kayak telur itu bulat, itu adalah testisnya. Ada dua testis ya, pada manusia, pada pria, yang normal, beberapa yang tidak normal, juga terdapat satu testis. Walaupun satu, tetap bisa memproduksi sperma. Nomor 9, selanjutnya yang ini, itu adalah epididymis. Nomor 10, yang ini, nomor 10, itu adalah kantungnya yang disebut dengan skrotum. Nomor 11, yang ini, berdekatan dengan nomor 5 ya, nomor 11. Tapi ini adalah keseluruhan bagiannya, yaitu penis. Nah, kalau nomor 11 ditunjukkan yang ini, kita flashback juga yang nomor 9, epididymis, itu yang bentuknya seperti kelenjar bergelombang ini. Dan flashback nomor 8, testisnya yang ini ya, ada 2. 1, 2. Dan nomor terakhir, nomor 12, mengenai bagian pada organ yang tertera pada gambar, itu adalah uretra. Uretra itu adalah saluran kencingnya ya. Bisa juga jadi saluran kencing, bisa juga jadi saluran spermanya. Jadi fungsinya ganda. Ini uretranya ini. Ini uretranya nomor 12. Yang ini ya, 12. Pada gambar selanjutnya kita membahas pada bagian testis.
pada bagian yang terdapat di skrotum. Di situ ada 11 bagian termasuk sel spermanya ini. Nanti kita juga akan ketahui bersama bagian-bagiannya dari nomor 1 sampai nomor 11. Nomor 1 yang ini nih, yang ini nomor 1, yang ini. Ini kalau dilihat dari mikroskop itu adalah spermatogonium ya, nomor 1. Spermatogonium nomor 2 masih berdekatan bagiannya, yang ini nomor 2 itu adalah sel Sertoli. Sel Sertoli nomor 3 yang ini. Nah, yang ini nomor 3 bagian pinggir itu adalah otot polos. Nomor 4 itu adalah sel Leydig. Ini nomor 4 yang ada di luar ya, nomor 4-nya. Nomor 5. Nomor 5 itu yang ini. Nomor 5. Ini nomor 5-nya. Nah, ini kalau dilihat di dalam mikroskop, nomor 5 itu adalah spermatozoa. Nomor 6 atasnya masih dalam satu lokasi yang berdekatan. Ini nomor 6. Ini nomor 6 itu adalah spermatosit primer. Primer nomor 7. Nomor 7 di sini di testisnya. Ini ada saluran-saluran yang seperti menumpuk gitu ya. Itu adalah tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus. Kemudian nomor 8 kita kaji bareng. Nomor 8 yang ini masih dalam satu lokasi di nomor 7 itu, satu tempat. Itu adalah lobusnya. Nomor 9. Nah, kita sudah masuk ke dalam bagian spermanya. Sel spermanya. Ini satu sel ya, satu sel. Nomor 9 itu ada di ujung, itu yang namanya adalah enzim akrosom. Nomor 10 terlihat jelas, dan bagian ini terdapat juga di ovum ya, di sel telur. Nomor 10 adalah intinya yang ini, atau disebut dengan nukleus. Dan nomor 11 ini bagiannya yaitu mitokondrianya di dalam lehernya, leher sperma. Itu ada yang namanya mitokondria. Sebenarnya ingin Pak Budi tambah lagi, ada bagian yang belum disebutkan, yaitu bagian sini. Ini adalah ekor sperma. Nah, sperma yang sehat seperti ini bentuknya kurang lebih. Jadi ekornya hanya satu ya, kepalanya satu, lehernya juga ada satu. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian yang lebih dalam lagi yang terdapat pada epididymis di sini ya. Ini yang Pak Budi lingkari. Pak Budi bagi menjadi tiga nomor. Yang nomor satu, yang ini adalah cilia. Nomor satu, kemudian yang nomor dua, bisa kita lihat lebih jelas, itu adalah epitel silindris bersilia. Ada cilianya. Dan yang nomor tiga, yang ini, itu adalah jaringan ototnya. Sperma yang sudah matang, yang siap dikeluarkan, itu akan berkumpul di sini, di epididymis. Dan pada momen tertentu, jika ada rangsangan, akan dikeluarkan melalui fast difference ya, salurannya. Kemudian di akhirnya, di muaranya, itu melalui uretra atau saluran kencing. Oke, yang selanjutnya adalah bagian dari penampang penis. Bisa kita lihat di sini. Bagiannya seperti ini ya. Penis bentuknya bulat gitu.
lonjong. Kalau di penampang langsung, kalau di sini adalah bagian yang dipotong secara membujur. Ada lima bagian yang Pak Budi kaji. Yang nomor satu, yang ini, itu mengarah pada saluran ya. Itu mengarah pada saluran. Yang nomor satu itu adalah pembuluh darah atau vena. Kemudian yang nomor dua, yang ini, nah, mengarah pada bagian yang bisa mengembang gitu, bisa mengeras juga. Nomor dua itu adalah corpus cavernosum. Corpus cavernosum, cavernosum. Nomor tiga, yang ini, nah, ini juga mengarah kepada pembuluh darah, yaitu arteri cavernosa, karena terdapat di sekitar cavernosum, yaitu bagian penis. Kemudian nomor 4, yang ini nomor 4, itu juga sama bagian yang bisa mengeras juga, itu adalah corpus spongiosum. Nomor 5, yang ini, oke, Pak Budi hapus dulu, ketutup sama garis yang terdapat di nomor 4. Maaf, nah ini, nah, nomor 5, bisa kita lihat bersama. Nah, ini nih, nomor 5, itu adalah uretra, tempat mengalirnya air seni, air kencing, dan juga sperma. Lewat satu pintu di sini, di uretra, kalau pada organ reproduksi pria. Oke, itu saja bagian-bagian yang bisa Pak Budi jelaskan pada materi sistem reproduksi wanita dan juga pria. Dan video itu dibagi dua supaya kalian bisa menyaksikan, bisa menonton dan menyimak dengan baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian ingin diskusikan dengan Bapak Ibu Guru, serta kalian kaji sendiri secara literasi digital atau literasi yang sudah kalian miliki dari buku paket atau handout yang sudah disediakan oleh Pak Guru dan Bu Guru. Kalau dari Pak Budi sendiri sudah ada website, silakan, ada di situ semua, dan kalian juga bisa bertanya langsung ke Pak Budi terkait materi-materi sistem reproduksi. Dan berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Ada 10 pertanyaan untuk reproduksi wanita dan ada 9 pertanyaan untuk sistem reproduksi pria. Oke, itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan untuk video kali ini tentang sistem reproduksi pria. Silakan simak kembali dari awal sampai akhir untuk mengetahui bagian-bagian apa saja yang terdapat pada sistem reproduksi manusia, baik wanita maupun pria. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika ada revisi, silakan sampaikan juga. Apabila ada kesalahan, insya Allah akan kami perbaiki di kolom deskripsi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wabudi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.